Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, salam jumpa kembali bersama kita Sekilas Info Channel. Dan untuk tutorial kali ini kita akan tunjukkan tutorial singkat, yaitu cara mengganti user dan juga password login dari Tapering TLWR845N yang kita gunakan. Dari yang default bawaannya yaitu admin-admin seperti ini, kita ganti dengan user dan password yang lain supaya menjadi lebih aman. Nah, untuk merubah user dan password halaman login dari TP-Link-nya ini sebenarnya caranya sangat-sangatlah mudah, yaitu kita tinggal masuk saja ke halaman menu System Tools. Kemudian kita klik pada bagian password. Nah, di sini kita bisa mengganti user dan password bawahnya yang asalnya admin-admin menjadi user dan password sesuai dengan keinginan kita. Dan caranya adalah sebagai berikut, di kolom old user dan old password kita isi dengan admin-admin. Kemudian di kolom new user, kita isi sesuai dengan keinginan kita. Misalnya admin akan isi dengan user 27 aja sebagai contoh. Kemudian untuk new passwordnya, misalnya kita ganti jadi 17 Agustus saja. Oh ya, sebaiknya user passwordnya pakai yang pendek atau yang gampang saja supaya tidak gampang lupa. Ataupun kalau mau yang panjang, sebaiknya kita men-save-nya di notepad supaya nanti kalau lupa kita bisa merecovery-nya dengan mudah. Oke, jika sudah kita tinggal klik saja save. Nah, itu dia cara mengganti user dan juga password login halaman settingan dari router TP-Link TLWR845N-nya. Jadi sekarang kita akan coba pakai user password yang baru. Tapi kita coba pakai password dan user yang lama, admin-admin, apakah masih tetap bisa terbuka ataukah tidak. Dan seperti yang sobat lihat, tidak bisa terbuka menggunakan admin-admin seperti sebelumnya. Jadi sekarang kita masukkan user dan password yang barunya. Tadi usernya adalah user 27 dan passwordnya 17 Agustus. Oke, kita masukkan. Jika sudah, kita klik tombol login. Nah, seperti yang bisa sobat lihat, halaman settingan TP-Link-nya bisa terbuka. Maka itu artinya proses penggantian user dan passwordnya berhasil. Ya, itu dia tutorial tambahannya. Meskipun tutorialnya ringan dan juga singkat, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat semua yang membutuhkan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita untuk kesempatan kali ini. Semoga informasi ringan yang kita hadirkan ini ada manfaatnya untuk sobat semua. Akhir kata, saya admin Sekilas Info Channel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video-video tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.